Pemirsa, BWSS 6 Jambi melakukan pembersihan parit di wilayah Bandar Jaya dan Sungai Raya Kecamatan Nipah Panjang. Hal ini tentunya berdampak positif bagi petani dan masyarakat, terutama petani yang bergantung pada air parit yang menjadi penopang hasil pertanian. BWSS 6 melakukan operasi pembersihan parit di dua kecamatan di Kabupaten Tanjab Timur, di mana pembersihan parit ini sangat dirasakan dampak baiknya bagi masyarakat setempat, terutama bagi petani padi. Dengan adanya operasi pembersihan parit ini tentunya sangat bermanfaat karena keseharian masyarakat menggunakan air tersebut untuk menyuplai kebutuhan rumah tangga, serta aliran air yang lancar juga dapat mengalir ke pertanian mereka. Edi, salah satu petani Desa Sungai Raya, mengungkapkan ribuan terima kasih kepada BWSS 6 yang telah melakukan pembersihan sungai di area pertanian mereka. Harapan yang sama disampaikan Edi agar kegiatan ini rutin dilakukan dan diharapkan pula volumenya agar dapat ditambah sehingga kebersihan sungai dapat merata dirasakan. Terima kasih atas terselenggaranya pembersihan saluran. Dengan adanya pembersihan saluran, saluran menjadi lancar keluar masuk airnya sehingga dapat menunjang kegiatan pertanian. Selanjutnya harapan kami kepada pihak Balai Wilayah Sumatera 6 agar ditambah volumenya, jadi semua saluran yang ada di Sungai Raya dapat dibersihkan. Kami ucapkan terima kasih. Di tempat yang berbeda, Sulis Setio Budi, Kasih Pembangunan Kelurahan Bandar Jaya, juga mengungkapkan ribuan terima kasih kepada BWSS 6 yang telah melakukan operasi kebersihan parit di wilayah mereka. Tentunya kegiatan ini sangat dirasakan masyarakat sekitar karena aliran air yang lancar serta pemanfaatan air bersih bagi masyarakat setempat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera Wilayah 6 yang telah melaksanakan kegiatan normalisasi sungai di Kelurahan Bandar Jaya. Mudah-mudahan kegiatan tersebut bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan mudah-mudahan juga dapat diteruskan ataupun dilanjutkan pada tahun berikutnya. Operasi pembersihan sungai dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan di Kabupaten Tanjab Timur dengan tujuan terciptanya aliran air sungai yang lancar sehingga bermanfaat bagi petani dan masyarakat setempat. Wahyu Mubarok, JEK TV, melaporkan.